Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi di pila ini. Tuh pilanya. Oke. Kali ini saya mau ngarit untuk 5 hari, stok 5 hari, teman-teman. Kenapa? Karena ini musim hujan, hampir tiap hari hujan terus, teman-teman. Bahkan menurut berita di Jakarta banjir tuh tanggal 21 kemarin ya. Untuk itu saya ucapkan prihatin, turut prihatin, dan semoga yang kebanjiran tabah dan air segera surut. Kita berdoa, teman-teman. Nah, karena setiap hari ini hujan, jadi kadang-kadang repot dalam hal ngarit, teman-teman. Karena apa? Ya basah lah. Satu, basah. Kedua, berbahaya buat kelinci. Untuk itu, kalau saya, cara saya ngarit yang banyak sekarang mumpung cerah ini cuaca, untuk stok 5 hari. Bagaimana caranya? Ikuti videonya, lihat ini. Tuh, kan banyak ini rumput. Kita pantau dulu, lihat dulu rumput-rumput yang baik. Nah, ini boleh dibilang baik semua kan. Ada ini sadagori, kemudian itu ada galinggang, ya kan? Tapi kalau sebelah sana tuh, coba ke sini nih. Ke sini. Tuh, kalau yang itu tuh babadotan kan, bisa dilihat tuh. Jangan babadotan mah. Sebab apa? Sebab saya pernah punya pengalaman. Kelinci hamil dikasih babadotan, keguguran, teman-teman. Nah, jadi yang pertama survei dulu lokasinya. Nah, coba ke sini nih. Sini. Yang kedua, ini cara ngaritnya, teman-teman. Jadi cara ngaritnya tidak dipegang kalau saya, tapi langsung digomrang. Apa digomrang itu? Ya dibabad. Kalau diarit kan dipegang rumputnya, kemudian diarit. Kalau saya mah tidak, digomrang. Seperti ini, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, teman-teman, sebelum lupa, ini saya perkenalkan senjata andalan daripada perguruan kelinci utara, yaitu arit. Arit apa? Ya, betul, arit siluman. Tajam dan terpercaya. Lanjut ya, nih lihat. Nah, kalau sudah nggak gunduk begini, langsung aja kita kumpulkan, teman-teman. Ke sini dikumpulkannya. Tuh, lihat, kan sudah banyak ini. Jadi ini bisa untuk, coba lihat lagi nih di close up. Ini bisa untuk stok 5 hari, teman-teman. Jadi begitu caranya kalau saya. Kenapa ngaritnya sebentar? Ya kan sudah dari siang tadi ngarit mah saya mah. Ya ini mah sedikit aja lah supaya tidak terlalu panjang. Kan intinya mah cara dan ketentuan yang penting, oke? Bukan durasi waktu yang lama. Caranya kan sudah dijelaskan tadi. Survei dulu rumput mana yang bagus. Yang kedua caranya digomrang cepat gitu. Ya. Kalau dipegang-pegang rumputnya satu-satu apa? Segenggam-segenggam kan lama. Jadi digombrang saja macam tadi. Oke? Jelas ya? Ini cukup 5 hari, teman-teman. Cukup. Karena apa? Kelinci saya kan tidak banyak, saya mah. Paling cuma 10 ekor. Karena apa? Ya, membatasi dirilah. Nggak usah banyak-banyak. Nah, saya mah cuma sekedar hobi, gitu kan? Yang ada saya kasih-kasihkan aja kepada teman-teman, kepada Mas Dono contohnya, kan seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.